banyak remaja kita berseterudukan, beberapa remaja kita yang ada hubungan ya luar nikah sebelum mencapai umur di bawah usia, di bawah usia dewasa, beberapa ramai. Ini dia Nabi diperlihatkan oleh Allah SWT. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan kepada, diperlihatkan satu golongan orang yang mengerat lidah. Dia kerat lidah, kerat. Nabi heran, Nabi tanya yang Jibril, apakah ini orang ni? Mereka ini orang yang Rasulullah Muhammad, mereka ini orang yang suka menyebarkan itu. Kita sekarang ada Facebook, kita sekarang ada Twitter, kita sekarang ada SMS, ada WhatsApp dan sebagainya. Kita menyebarkan fitnah. Satu dua khabar yang tersebar sekarang ini yang boleh dikatakan fitnah ialah kebangkatan Tuanku Sultan Perak. Belum lagi tuan-tuan jangan usah. Kalau Tuanku Sultan Perak bangkat, saya tahu. Saya dulu di Perak akan tahu. Tuan-tuan jangan usah. Tak tahu apa-apa, tanya kan saya. Tuan Hamzah dia akan tanya kepada kawan-kawan dia ni, kontinjen Perak. Apa cerita Tuanku Sultan? Belum lagi bangkat. Tapi menunggu hari ini, menunggu hari kebangkatan lah, sebab sudah berada dalam CCU, bukan ICU. ICU tu okey lagi, di CCU critical intensive apa, critical unit, critical care unit. Ada 4 orang doktor yang jaga. Ada tu hari tu bila tak tahu lah, tak harap jangan lah besok. Lepas besok ada satu ceramah lagi di sini. Harap jangan lah besok, biarlah lepas-lepas besok. Biarlah saya balik dulu ke Perak. Kita menyebarkan fitnah, menyebarkan benda yang tidak betul, itu adalah fitnah. Akibatnya nanti dan fitnah dan pilihan Allah SWT, lidah kita akan dikerat. Agak-agak usaha tingkap, gosip, kurangkan gosip, banyakkan cinta agama. Ini gosip tak habis-habis. Kan, Irofah lah, Malaysia Yap lah, benda lah, cerita lima janda pindah Ustaz Azmi lah. Kan? Banyakkan cerita agama, kurangkan gosip-gosip. Kerana gosip itu boleh jadi fitnah. Lebih baik kita jadi macam satu golongan yang Nabi perlihatkan. Apa dia tuan-tuan? Golongan orang yang menanam padi, tuai, tandam lagi, tuai, tandam lagi, tuai, tandam lagi. Nabi tanya, ya Jibril, golongan apa kan ini? Tak berhenti tuai padi, tandam tuai, tandam tuai, tandam tuai. Orang buat sawah di Kuala Jompol pun tak ada macam tu lah. Di Sorting pun tak ada macam tu lah. Ini tandam tuai, tandam tuai, tandam tuai. Tak berhenti-henti orang apa ni, ya Jibril. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ini golongan orang yang melabur dalam pelaburan akhirat. Akak-akak lampu dalam lubang merah. Orang perempuan ni orang tuai banyak. Tu tak payah perempuan ni 9 orang ni kita. Orang tuai banyak. Orang lelaki yang tak ada orang tu. Ya, sebab orang lelaki ni bakal tu hari kalau dia capak lautan hidup. Tu kan? Jadi, itu ya. Kan, buat pelaburan akhirat kak. Masjid kita tak ada ekor. Akak kumpul-kumpul kak. Golakan 1,000. Ekor pasang takkan sampai banyak pun. Tahu ekor. Rumah-rumah nanti dia ditutup dengan cermin. Pasang ekor. Ekor yang power tu. Bukan ekor yang kocik yang kat bilik. Yang bosan. Yang kodak pun tahu. Baulah syok besar sebegitu ceramah. Kan? Si baik dia kipas pun tidak. Panik macam-macam kau. Tu kan? Pelaburan akhirat tu, pelaburan pelaburan akhirat kita. Ya. Kemudian Nabi SAW dia perlihatkan kepada beberapa peristiwa, antara dia terbawa kubur masyidah, masyidah yang mempertahankan agama Allah SWT walaupun terkorban hak nyawanya, suaminya dan juga anak-anaknya. Dan kemudian Nabi SAW sebelum masuk ke Masjid Al-Aqsa, Nabi berhenti seketika di luar tempat-tempat kris. Jibril serve kepada Nabi 2 hidangan. Satu susu, satu arak. Maka Nabi tak pernah minum arak kan? Nabi pilih susu. Kata Jibril, ya Muhammad, berbahagialah kamu. Kerana kamu dan umat kamu akan bahagia sampai ke
akhirnya sampai selam lama dia kerana kamu memilih fitrah. Ya, itu pun ada orang kita yang hidup lah. Ya, ada orang kita hidup juga. Tak percaya pergi Ipoh lah, tengok. Bistro orang kita buka. Bukan nak pergi orang kampung, orang kampung saya, orang kampung awak. Tapi itu hakikatnya. Orang Melayu buka bistro. Bistro tu apa? Kelab malam. Kalabu malami. Orang Melayu. Itu. Kedai makan dia tak buka. Sebagai kafe dia tak buka. Kedai jual kain dia tak buka. Dia buka kedai jual apa? Kelab ha? Kelab malam jual arak. Kenapa takut? La hawla wa la quwata illa billah. Kena dari upaya kami melainkan. Kalau ada kehendak Allah yang maha tinggi lagi maha perkasa. Selepas daripada itu, Nabi masukkan Masjid Al-Aqsa. Nabi menjadi imam solat kepada Nabi-Nabi Rasul-Rasul. 124,000 Nabi, 313 Rasul. Dan Jibril bawa Nabi pergi ke satu tempat pada Al-Qubah As-Safra. Yang kita tengok lah gambar ada bangunan yang berkubah pas tu. Di situ. Nabi Mi'raj. Di situ ada batu tergantung. Satu batu nak ikut Nabi. Tengok batu pun kasih pada Nabi sesuai, batu pun ikut Nabi naik sekali. Jibril suruh batu berhenti, tak boleh rusuk. Maka batu itu tergantung. Sehingga kali ini, cuma disimpitkan supaya kita pergi tengok tak terletaklah terpojutkan. Tak letak kajui, kata orang bidang. Baik satu eh, tak ada. Jadi ada simpit ke bawah. Tapi batu tu masih ada lebih sekarang. Daripada situlah Nabi Mi'raj naik bertemu dengan Nabi-Nabi Rasul-Rasul yang terpilih. Sampailah kepada Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Kemudian Nabi naik lagi satu tangga sepergi ke satu kawasan bernama Sidratul Muntaha. Sampai di situ kata Jibril Al-Salam, ya Muhammad, silalah tuan naik lagi ke atas. Ya Jibril, kenapa kamu tak boleh tempatkan aku? Jawab Jibril, ya Muhammad, kalau saya ikut tuan saya akan terbakar. Nanti terbakar saya. Ya. Maka Nabi pun naik lagi. Situlah menemui hadrat Allah SWT. Bila Nabi melihat zat Allah saja, tak ada apa yang terkeluar daripada lidah Nabi, daripada mulut Nabi, melainkan at-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Begitulah takjubnya Nabi melihat zat Allah SWT. Maka Allah sebagai tuan rumah memberi salam kepada Nabi. Tengok kemuliaan Nabi SAW. Allah sebagai tuan rumah memberi salam kepada tetamu. Kalau kita beri salam ke tuan rumah dah. Esai tadi lah kalau lah sebut tubuh saya beri salam. Saya beri salam. Sebab tuan-tuan tuan rumah saya tetamu orang kampung balik kampung. Balik kampung, balik kampung. Eh, kampung Ustaz bukannya jompul. Saya tak pernah Ustaz, Ustaz kampung Kedau, Kesopan, Kepangan. Sini bukan kampung Ustaz. Saya dah jadi orang berantau, orang jauh, semua orang sembilan itu kampung saya. Tak kira lah orang Jolongu, kau orang jompul, kau orang Bombau, kau orang Tapin, kau orang Poliksen, kau orang Sopan, kau. Lagi-lagi orang Jolongu, kau saya dah duduk Jolongu 5 tahun lagi. Semua kampung saya. Bukan sekutu polis Perak, ya, Datuk Abzah, ya, Datuk Syukri, oh, Kampung Seh, oh, CCI, Perak sekarang Datuk Zuraidi, oh, Kampung Seh, Ketua Jabatan Trafik, Perak, Tuan Syarul Anwar, oh, Kampung Seh, Tak kira lah, pada asalnya kalau pilih, oh, pilih, oh, jompul, oh, bapa, oh, sumpah, ya, saya balik kampung, ya, seronok, saya balik kampung. Saya rasa seronok berjumpa dengan tuan-tuan pada malam ini. Kalaulah ada yang satu saya nak jemput saya bermalam di rumah tuan-tuan ini, saya insyaAllah saya akan mempertimbangkan permintaan Ustaz Saiful. Dia balik Ustaz Saiful juga. Allah Ta'ala bagi salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Nabi jawab salam. Setiap kali kita tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatuh. Salawatul tayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Maka kita mengaku. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Allah ya membawa, Allah Taala perintahkan malaikat membawa Nabi litua di syurga dan neraka, beli berziarahi syurga, lihat keindahan syurga, segala kenikmatan yang dalam syurga yang tak dapat dibayangkan oleh akal manusia, tak dapat dilihat oleh yang tak dilihat oleh mata manusia.